Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, sobat. Di kesempatan hari ini, kami dapat servisan TV LED ya. Gambarnya ada garis-garis putih seperti ini ya. Ini seperti ini. Ada garis-garisnya putih, tapi semuanya ini bergaris lah seperti ini lah. Seperti ini ada garis-garisnya. Ini TV LED Panasonic yang bertipe berapa ini ya, TH32A402G ya. Ini seperti ini, kita coba kasih gambarnya. Ini gambarnya, ada garis-garisnya putih ya. Ini semuanya ada garis-garisnya. Sebelum kita perbaiki TV ini, yang menyukai video kami silahkan subscribe dan like ya di bawah. Semoga channel kami bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, langsung saja kita bongkar TV ini ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk kasus ini, seperti buku ini ya, seperti garis-garis buku ini. Oke, langsung saja kita bongkar TV-nya. Oke, teman ya, ini sudah saya bongkar TV-nya. Seperti ini. Untuk tekonnya ini ya. Kita coba analisa dulu tekonnya ini ya. Ini. Nah, seperti ini bentuk tekonnya. Langsung saja kita ukur tekonnya ya. Kita hidupkan TV-nya. Untuk mengukur tekon, ini sudah hidup TV-nya ya, pemirsa. Seperti ini. Langsung saja kita ukur bagian mana yang bermasalah untuk kasus TV seperti ini. Kita ukur bagian FGL-nya ya.
min 5,7 ya untuk VGL nya VGL ini. Terus lanjut kita ukur di FGH. Dua 4,1 berarti normal ya ini untuk voltase FGH. Terus kita lanjut di VAA ya. V14,5 ini juga normal. FCC-nya 4,7. Nih, ini juga normal ya, sekitar 5 volan. Coba kita bersihkan soketnya dulu ya. Kemungkinan soket-soketnya ada debunya atau gimana. Belum tahu. Kelihatannya tekonya masih normal. Oke, kita matikan dulu TV-nya. Kita cek bagian fleksibelnya ya. Seperti ini biasanya sulit sekali ya ini, karena kerusakan tidak berubah-ubah ya, kerusakan itu diam saja karena garis-garisnya diam. Kalau garis-garisnya berubah-ubah itu bisa dicek voltasenya tekon-tekon ini ya. Ini yang sangat sulit, ini kerusakan kalau garis-garis diam ya. Untuk kasus TV LED ini, setelah kita bersihkan, kita pasang kembali. Terus kita bersihkan lagi yang ada di mainboard ya. Yang ini kita bersihkan lagi.
Oke, setelah dibersihkan kita lihat ya apakah hasilnya masih sama. Ternyata masih sama juga ya. Kita coba potong sedikit ya untuk soketnya. Sedikit ke sini. Karena soketnya kelihatannya sudah tidak berfungsi untuk kabel ini ya. Kita coba potong. Oke, setelah pemotongan selesai, langsung saja kita coba TV-nya ya. Semoga berhasil. Seperti ini. Kita potong sedikit. Nah, seperti ini ya. Kita coba nyalakan TV-nya. Apakah masih bergaris? Kelihatannya sudah tidak bergaris ya. Kita coba tancapkan antenanya dulu ya. Oke, kelihatannya sudah normal. Kita cek lagi, atau dilihat gambarnya. Balik untuk TV-nya.
kita coba TV-nya ya. Wow, keren. Ini kasus sudah selesai. Ini TV-nya sudah tidak ada garis-garisnya ya. Kita coba kasih antena ya untuk melihat hasilnya. Oke, sekarang TV-nya sudah normal. Berarti kasus TV ini ada di fleksibelnya tadi ya. Mungkin saja fleksibelnya sudah lama atau kotor. Jadi kita harus potong fleksibelnya, bukan tekonya ya ini yang dipotong. Bukan jalur LCD, bukan jalur apa? Maksudnya bukan jalur tekon yang dipotong, itu fleksibelnya yang menuju tekon ya. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk kemajuan channel kami ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.